Oke, siapa pernah naik? Boleh komen. Di bawah. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okey, sekarang di sini berada di seperti yang sahabat-sahabat semua nampak. King City sekarang berada di okay guys, jadi King City berada di oh banyak kucing ni, kucing comel-comel. Kucing comel-comel. Hai. Kucing comel. Hai kucing comel. Hai. Hai Tamin. Hai. Janganlah satu jatuh dia buta mata ke jatuh situ ah. Ya. Nak bercakap. Dia pandai dia nak bercakap. Okey, sekarang King CDT berada di okey. Kat atas bukit lah. Banyak kucing kat sini. Naik atas. Bahaya. Okey guys, jadi King CDT akan bawa sahabat-sahabat semua melawati pemandangan. Okey, jom. Kereta banyak. Nanti mati lah. Okey guys, ini pemandangan dia. Kabel car kat depan tu. Ha tu kabel car. Yang ni kabel car. Okay guys, jadi King CDT berada di atas. Ini tempat ambulans lah. Tempat berlaku apa-apa kan. Haa, tu kabel car. Jom kita pergi tengok kabel car. Skyway. Close. Tutup. Klinik. Sini klinik genting. Ini genting mungkit. Sky propolis. Jom makan. Okey, ni di dalam suasana. Ni adalah suasana. Suasana dalam tempat Sky. Wei. Ni nak pergi mana? Kita try naik. Okey, kita naik ni. Kita naik escalator. Jadi kita dah sampai ke atas. Di crane area. Tu langsung
ada sushi. Sushi. Ah, nak benar. Ha, cantik tempat dia. Ha, ni Rico. Ni kedai 168. Ha. Hello. Tempat nanya, kau nak naik Skyway kat mana? Skyway? Benda tak nama dia tu. Yang tu, yang bergerak warna merah. Cable car. Kena tu, kena naik bangunan lain ni apa? Kita nak ikut mana? Nak pergi sana? Kita straight ni? Okay. Turun. Terima kasih ya. Murah rezeki. Okay. Okay, jadi kita akan straight je. Ha, straight, betul turun bawah, jumpa McDonald's. Okay guys, jadi kita akan pergi ke Skyway. Benda tak? Genting Skyway. Mana? Turun dulu eh? Ha, turun kat Genting Skyway. Sini, turun sini. Kuih bulan lah. Haa, tu kuih bulan. Genting Skyway. Ni apa ni? Wah, kita naik eskalator. Tinggi. Okey, sampai dah. Apa? Betul? Dia kata belok kanan. Genting Skyway ni. Genting Skyway. Kita akan pergi ke ya. Genting Skyway. Ya, tak hidup tu. Genting Skyway. Ah, hello tuan. Tuan tanya, apa ni? Cable car kat ni? Cable car jalan sini. Straight. Nanti ke sembuh ni. Awana ni. Cable car. Awana ke kanan ke kiri? Terus. Terus? Nanti belok kanan. Kanan. Terima kasih. Murah rezeki. Ya. Ya. Ha, ni baju. Ha, nak datang boleh datang singgah. Masuk dalam ni banyak baju. Jadi ya, kita akan ke cable car. Kita akan ke cable car. Kau nak test lagi. Cable car. Banyak kedai. Kedai ada banyak. Oh, ni Cloud 9. Sky Avenue Complex. Cable car. Set. Ada mari tu dong, bro. Nampak? Dalam ni kira macam-macam ada. Mary Brown ada. Jual baju ada. Kuda ada. Bukan mesin kuda. Ada kuda. Kuda bergerak. Tapi hari ni dia tak bergerak. Okay, jadi kita akan ke depan lagi. Apa yang ada kat depan? Ni Moon Naka. Wow. Macam-macam ni. Dia kata macam mana sangka buruk kau kan tak tahu bahasa. Jangan terjemah dia. McDonald lepas tu belok kanan. Ha. Okay, kita dah jumpa Sky Avenue. Ni ramai yang datang makan. Yang datang makan. Okay guys, jadi kita sambung perjalanan kita. Kita sambung perjalanan kita. Sana lagi buka. Oh, Sky Venue. Nama dia apa? Sky Venue. Nama dia. Jadi ini KFC. Ini KFC. Oh, nak ramai datang makan. Nak makan KFC ada, nak makan Mary Brown ada. Ah, semua ada. Baik. Okay, kita akan naik eskalator. Langkah yang pertama. 1, 2, 3. Pandai pun. Pandai.
Okay guys, jadi kita akan turun ke Sky Venue. Harap berjumpa lah kabel car kita. Kabel car. Sky Venue. Benda lah nama dia. Sky Venue. Okay, jika sahabat-sahabat tahu sebutannya betul, boleh komen di bawah. Okay. Wow. Turun lagi eskalator. 1, 2, 3. Itu dia Awana Skyway Malaysian. Itu dia Sky Venue. Okay. Kita akan naik ni Sky Venue. Nampaknya ada perubahan. Ada perubahan pada kamera Highland. Semakin cantik. Tengah renovate ni. Sahabat boleh tengok dia tengah renovate. Siapa pernah naik kabel apa ni Sky Venue ni boleh komen di bawah. Okay, siapa pernah naik boleh komen. Siapa pernah naik boleh komen di bawah. Okay, jom kita pergi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Ah, ni, jom makan. Macam-macam makanan dekat dalam ni. Memang puas hati, bosku. Mi kari mana? Tu mi kari. Abang, naik Sky Venue kat dia bang? Keluar tu. Terima kasih. Thank you. Okay guys, jadi kita dah sampai. Sikit lagi nak sampai kat Sky Venue. Macam-macam ada bosku. Macam-macam makanan ada. Siput pun ada. Kita tanya dia dulu. Kami. Tanya orang dulu. Dia penjaga. Ya. We'll go through the wastelands, through the highways. Thank you.
Okey, jika berminat untuk datang ke My Eurocar. Okey, jadi ni saya masuk YouTube. Okey, okey, boleh datang singgah, boleh macam-macam popcorn ada. Yang dah siap bungkus ada. Pusing sini. Terima kasih. Murah rezeki. Good luck. Okay, okay. Okay guys, ini adalah tiket. Tiket untuk naik Skyway. Okay, Skyway. Okay, jom kita naik. Jom kita naik Skyway. Okay guys, kita cari mana Skyway dia. Okey, kalau kita nak naik Skyway ni, kita kena ikut aturan dia lah. Okey, jadi aturan dia, kita akan masuk ikut pintu yang dibenarkan. Haa, ni lah pintu dia. Haa, ni pintu dia. Haa, okay, thank you. Okey, jadi dah masuk. Okey. Thank you. Okay, jadi dah masuk ikut sini. Ha, dah masuk ke sini, straight dah jalan. Oh, tapak kaki. Okay, jadi kita sudah menuju ke kaunter tiket. Benda maksud dia tak tahu ni. Mic tower apa ni. Jadi okay, terima kasih. Terima kasih, murah rezeki. Okay, sama. Okay guys, jadi mula-mula kalau nak masuk, dia akan bagi 4 tiket. Ni tiket masuk. Satu lagi tiket balik. Nah, ni tiket balik. Kat sini eh? Oh, kat sini. Banyak jalan dia, bosku. Jadi, kita sudah menuju ke pintu. Ha, pegang. Okey, ini abang idola kita. Oh, dia akan arahkan untuk masuk lah. Okey. Okey guys, kita akan masuk. Okey, kita sudah masuk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina laqalibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin tawakkal. Okey. Ha, jadi abang idola kita tangkap gambar adik. Ha, abang idola kita bukan kaleng-kaleng. Ha, dia pandai tangkap gambar, okey. Ha, jadi itu abang idola kita. Ha. Pandai dia tangkap gambar. Ha, tengok. Oh, siap buat piece. Piece yo. Oh, dia kata. Jadi kita akan menuju. Okey guys, jadi kita akan menuju. Alhamdulillah. Okey, ini pengenaman King City yang pertama dah. Ha, pengenaman King City pertama datang. Ha. Kan? Ha. Naik Suzuki je. Ha, datang naik Suzuki je. Suzuki 100cc. Ha, dan ha, naik bukit tu lepas lah. Kan, gegar-gegar pun lepas jugalah akhirnya. Alhamdulillah. Ha, ni sahabat boleh tengok lah. Ruang. Ha, ruang ni belah belakang. Ha, daripada King CDP keluar tadi. Jadi ni belah depan. Ha, ni belah depan. Sandar, sandar.
Jadi Sandra. Jadi kita akan nampak pemandangan kat bawah. Tu kat bawah. Bawah tu. Kan? Tu kat bawah. Okey. Jadi itulah. Skyway nama dia. Jadi tengok, sahabat boleh tengok berkabus. Sekarang menunjukkan sekarang jam menunjukkan jam pukul 3 kan. 3 petang eh. Pukul 15 kan, 3 petang. 3 petang 43 minit. Tapi 3 petang dia kan, tengok kabus dia macam ni bosku. Berkabus. Ini adalah pemandangan. Sahabat boleh tengok. Itu memang berkabus betul lah. Memang sejuk lah. Memang sejuk lah. Kita jadi tiba-tiba tahu. Ni belah belakang dia lah. Belah belakang tu bawah. Nampak? Nampak? Sahabat boleh nampak? Memang dia tak gayat lah. Kira sistem dia ni, kita rasa naik tu relax. Walaupun tu bukit. Nampak? Kita macam menurun bukit. Kita naik skyway ni, kita menuju bangunan yang bawah. Tapi dia still kita rasa macam macam naik motor lah. Kita rasa macam tak terlalu terlalu gegar kuat lah. Macam mengeri yang tak ada. Dia rasa macam relax. Dia gegar-gegar sikit tu normal lah. Dia nak break kan. Jadi dah ada wheelie sikit tu. Dah ada wheelie sikit masuk. Jadi tiket pun tiket pun tak ada lah mahal sangat. Ingat kan 50-100 kan. Murah je, dalam RM8 je. RM8. Dia ada sekali jalan, sekali balik. Dia macam tu. Kira banyak lah perjalanan. Kita puas hati lah naik. Kita memang puas hati lah naik. Kira ada satu tiket untuk kita pergi, satu tiket lagi untuk kita balik. Jadi ni adalah sistem-sistem dia. Sahabat boleh tengok. Sahabat boleh tengok. Okey, nampak. Kat bawah tau. Nampak. Sahabat boleh nampak eh. Sahabat Ken City TV nampak berkabus. Jam berapa? Jam 3 petang. 3.45 petang. Tapi dekat Cameron Highland, sahabat tengok. Tengok berkabus. Macam kat ni lah, apa panggil, Gunung Everest lah. Dia punya kabus tu. Jadi ni jalan bawah. Ini jadi titik bagi tengok. Ni jalan bawah. Jadi memang seronok lah. Ada macam ada stabilizer kan. Kita rasa tak terlalu bergegar lah. Dia relax. Dia punya kabel tu. Tengok yang tu naik. Yang tu naik. Yang ni turun. Jadi memang seronok ah kita naik ni. Kita boleh nampak pandangan bawah, nampak bukit-bukit buka bawah. Dia tebas ni. Dia tebas, dia tak nak bagi nampak, dia tak nak belaga apa kan. Ada konkrit juga kan. Ni belah bawah. Ni belah bawah. Yang tu jalan raya. Kita akan menuju ke bawah lah sekarang. Daripada atas tadi, kita akan menuju ke bawah. Sahabat-sahabat boleh tengok lah. Nanti kita akan naik balik. Sebab tiket dua ni. Dalam RM8 macam tu lah. Seorang RM18 kalau nak. Orang panggil apa? Pergi balik. Ada dalam RM19 macam tu lah. Okay, harga Alhamdulillah mampu milik lah setakat ni. Untuk tahun ni tahun 2020. Okay, harga dia lebih kurang macam tu lah. Yang sahabat tengok seronok lah. Kalau nak jalan-jalan. Kalau datang bersama keluarga tercinta kan, ke Kuala Lumpur bolehlah singgah ke ke Genting Highland. Genting Highland. Siapa pernah datang naik cable car ni? Boleh komen di bawah. Boleh share kan pengalaman naik cable car kan. Jadi memang okey lah, sejuk lah. Okay, naik ni memang sejuk. Panas daripada bawah, naik atas jadi sejuk. Jadi sekarang kita menurun, apabila menurun kabus dah kurang. Ini belah bawah. Kabus yang tebal belah atas tu. Yang tu yang sahabat boleh nampak. Nampak? Yang belah atas tu. Yang sekarang ni belah bawah. Oi. Ini belah bawah.
Jadi kalau kita nak turun tak nak naik dah, kita boleh satu tiket. Kalau banyak nak naik atas balik, naik atas balik. Naik atas balik, naik yang lain ke? Yang bawa lain. Bawa lagi. Okey, masih. Okey, jadi kita akan turun ke bawah lagi. Ah, kita akan fly ke bawah lagi. Ni versi duduk ni, bukan versi Superman. Kita berhenti di Chin Sui Station. Okey, kita akan turun lagi ke hadapan. Seperti yang sahabat-sahabat nampak. Okey, jadi pintu ni akan tertutup lah. Nampak? Dia akan tertutup sendiri. Okey, untuk keselamatan lah. Automatic sebelum kita fly. Okey? Okey, kita akan fly. Ready? Ready, sahabat-sahabat CDT? Ready? Satu, dua, tiga. Woo! Kaleng-kaleng ni. Superman. Tu kita akan sampai bawah. Okey. Okey, jadi stay tune tengok video King CDT sampai habis. King CDT akan rakamlah kat bawah tu macam mana kan. Okey. Okey, bosku. Selamat berhibur. Okey guys, kita akan naik balik. Kita akan naik balik ke atas. Okay, ni pintu tadi turun, dah turun, tu naik balik. Siapa yang nak turun terus tak nak naik pun boleh, tak ada masalah. Yang masuk kubur sudah kan. Ha. Jadi kita akan menuju ke pintu masuk lah. Kita masuk. Ni penjaga dia. Kat depan orang tu. Tu. Kita scan barcode. Power spek 68 buat suku. Okay, jadi saya nak padu lah kan. Dia laju. Apabila mesin laju, maka kuasa kuda yang dihasilkan akan bertambah dengan cepat lah. Gitu. Jadi jauh perjalanan, luas pemandangan. Ini kalau hari cuti pernah orang. Betul tak? Kalau tak hari cuti tak ramai sangat. Kalau hari cuti memang ramai. Kita akan naik balik sebab kita punya kenderaan ke atas. Kalau parking bawah, naik atas, turun balik, tak naik dah tak apa. Dia macam naik bas lah lebih kurang. Nak jalan sala ataupun sala betul balik-balik. Gitu bosku. Okey, jadi ini menara apa tah nama dia? Ni adalah menara Cina lah, yang King CDT tahulah. Ada menara Cina yang tinggi. Nampak tau? Ada menara yang bukan kaleng-kaleng lah. Tu menara dia. Jadi sahabat boleh tengok bangunan-bangunan di bawah. Ni jalan raya. King CDT lalu kat sini tadi. Kan? Meneran-neran motor. Tapi Alhamdulillah lah. Naik juga. Alhamdulillah lepas. Ni ada jalan lagi. Okay, bosku. Turun daripada Skyway. Dia ada tangkap gambar awal-awal kat atas tadi kan. Jadi kalau sahabat berminat, boleh ni lah. Boleh ni. Nampak cantik gambar dia. Cantik gambar dia, bosku. Dalam dia tak clear sangat. Tapi kalau kat luar, cun. Nampak? Mama pandai dia tangkap gambar. Kalau berminat boleh datang keluar aje, boleh singgah tengok sini. View your photo here. Okay, jadi gambar anda yang ditangkap kat atas tadi dah terus di scan kat bawah. Okay. Okay, wow. Cun, 5 bintang. Saya buat video lah. Promote kedai bang. Ni strawberry. Okay, jadi boleh datang singgah bawah Camera Island dekat Sky benda tadi kan.
Ha, dia ada kat bawah ni. Bawah sel dia ada satu ke. Ada gambar strawberry kedai besar kan. Ha, singgah. Sini ada ladang strawberry sini. Ha, boleh petik lah. Yang mana masak. Yang mana masak, boleh petik. Tahu eh mana masak. Sabar. Okey, tu. Macam ni lah pokok dia. Ni lah pokok strawberry. Banyak pokok dia. Kan, ladang strawberry. Yang ni pun mah. Ni lah. Ini urut. Jangan tik usku. Banyak aku tik. أستغفر الله رب البرايا.